bukannya kamu mau pulang? Iya, perjalanan ini sudah mau masuk Johor Baru. Ya, kempas kurang lebih 18 km lagi kita masuk pelabuhan, pelabuhan penyeberangan dari Johor Baru menuju Batam. Sepanjang perjalanan ini hampir pasti begitu bersih, jadi tidak ada polusi seperti yang terjadi di jalan tol di Jawa. Jadi pasti ada taman di samping jalan tol juga ini bagus. Kacamatamu itu tampil. Bu Yanti kacamata kudanya. Luar biasa, hampir pasti di samping kiri kanan jalan tol dari Kuala Lumpur menuju Johor Baru ini dipenuhi dengan kelapa sawit. Sehingga tidak heran kalau Malaysia ini banyak perusahaan minyak goreng. Karena bahan mentah, bahan baku sudah disiapkan di sini. Dan perlu diketahui bahwa jalan tol ini dibangun oleh Tutut Soeharto. Ya. Jadi satu kebanggaan juga putra Indonesia membangun jalan tol di Malaysia. Walaupun waktu itu ada sebuah rumor dengan dikerjakan oleh Tutut Soeharto, maka segala bahan termasuk pasir itu akan diambil dari Indonesia, yaitu Kepulauan Riau. Dari kejauhan sudah ada sebuah hotel yang begitu tinggi. Kalau kita siap makan, breakfast, apa semua kan berhenti. Kita berhenti, berhenti. Targetnya mungkin kita berhenti 2 kali, 3 kali. Iya, sangat indah. Kita pun paling semua, kalau kita sampai sudah kampung. Bedanya jalan tol ini bisa dilewat oleh sepeda motor, beda di Indonesia yang jalan tolnya sepeda motor tidak diperkenalkan. Iya, sekitar lagi sudah ada sebuah hotel yang menjulang tinggi di Johor Baru. Setelah pintu tol ini ke pelabuhannya ada 10 kilometeran. Plus minus lah. Ya. 12,5 ada bang? 12,5 ya. Daripada pulang ke Batam 12,5 kilometer. Yang atas daripada Batam ke Johor ke Batam. Ada ya? Terus kalau ada sempat naik ke Batam.